Dalam rangka untuk penegakan protokol kesehatan di wilayah hukum Polres Kediri, Kapolres Kediri AKBP Agung Setio Nugroho menggelar apel pasukan pamor keris patroli motor penegakan protokol kesehatan di masyarakat yang dilaksanakan di lapangan indoor Mapolres Kediri Senin 24 Januari 2022. Kegiatan gelar pasukan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa yang didampingi Kapolres Kediri AKBP Agung Setio Nugroho dan Kastim 0809 Kediri Mayor Gatot Palwo Edi serta diikuti Satpol PP Dinas Perhubungan dan Dinkes Kabupaten Kediri. Diterjunkannya pasukan pamor keris tersebut bertujuan guna menekan laju penyebaran COVID-19. Tim patroli bermotor pamor keris yang akan melaksanakan patroli rutin dengan sasaran penegakan protokol kesehatan sekaligus melaksanakan kegiatan dalam rangka cipta kondisi Harkamtibmas di wilayah Jawa Timur yang dilakukan oleh seluruh jajaran TNI Polri di wilayah Jatim. Kapolres Kediri AKBP Agung Setio Nugroho dalam arahannya menuturkan dibentuknya pasukan pamor keris ini dengan tujuan untuk menekan lajunya penyebaran virus COVID-19. Tujuan dari pelaksanaan apel gabungan tersebut untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personil maupun sumber daya pendukung lainnya yang akan terlibat dalam tim pamor keris, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal dan berhasil dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Karena varian COVID-19 masih ada di sekeliling kita, maka Kapolres Kediri menghimbau pada masyarakat agar selalu menjaga protokol kesehatan dengan baik, guna ikut serta untuk menjaga keluarga dan masyarakat pada umumnya. Usai kegiatan apel gelar pasukan pamor keris ditutup dengan pemeriksaan kendaraan bermotor pasukan pamor keris gabungan. Setelah dilakukan pengecekan, pasukan pamor keris langsung diberangkatkan oleh Kapolres Kediri. Jadi, kita melaksanakan kegiatan yang menjadi pimpinan kita Bapak Kapolda saat ini untuk Jawa Timur dan juga di wilayah Kediri untuk COVID ada sedikit peningkatan. Oleh karena itu kita melaksanakan kegiatan apel untuk patroli, untuk prokes juga di Kabupaten Kediri. Tadi kami pun juga melaksanakan gabung dan aspek terkait untuk upaya-upaya untuk menekan lagi angka COVID yang ada di Kabupaten Kediri supaya menurun, dan nanti akan kita lakukan kegiatan patroli prokes sudah dari kita tahu kemudian dengan Polri, TNI, OPP dan juga perhubungan terkait prokes yang harus dilakukan oleh masyarakat. Untuk sasarannya kafe-kafe atau nanti untuk pelaksanaan sasarannya, kalau pada patroli kami, kita bisa melaksanakan sasarannya ke tempat-tempat keramaian seperti pasar, kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain berkaitan dengan penggunaan masker, kalau nanti siang, berada sekolah, kalau saat ini sudah mulai ada tatap muka di Kabupaten Kediri. Kalau untuk yang malam, kita mengingatkan untuk keramaian-keramaian warung kopi dan sebagainya. Itu jenis untuk yang penambahan COVID selain Omikron apa enggak? Nah, saat ini kami belum untuk di Kabupaten Kediri tentang Omikron masih varian yang lama. Kita doakan semoga tidak ada Omikron yang masuk ke daerah Kabupaten Kediri. Ya. Ya, ada yang buat pada masyarakat. Kita mengimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kediri saat ini varian COVID yang ada di Kabupaten Kediri atau COVID-19 masih ada di sekeliling kita semuanya. Saya mengharapkan kita mengikuti prokes dengan baik, kita menjaga keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, dan kita mengharapkan perekonomian bisa naik apabila prokes kita laksanakan dengan baik. Terima kasih sudah menonton channel kita.